Suara saya memang keras. Saya nggak bisa bicara lembek. Kecuali saya menghina, saya bilang mereka konyol, itu baru menghina ya. Ya, silakan saudaraku Andi, apa yang menjadi pertanyaanmu? Iya, yang dimaksud Yesus itu kan Nabi Isa kan? Oh tidak bang, beda bang. Justru kami tidak percaya sama Nabi Isa. Mohon maaf dengan segala hormat, kami tidak percaya sama Nabi Isa. Silakan itu ini udah menyamakan Tuhan dengan Nabi Isa ini. Gimana ini Bang Andi? Kenapa? Bang, ya gimana Bang Andi? Gimana? Bang. Bang. Abang kenapa ya, abang berani-beraninya menyamakan antara Nabi Isa Abang dengan Tuhan Yesusku, Bang? Kita bukan apa dasar Abang. Karena kan jangan kan asal klaim ya, Bang. Hanya bocah yang kerjaannya cuma klaim tapi tidak bisa membuktikan. Kita kan tanya. Sinyalnya merah ya. Kenapa? Iya, jaringanmu satu titik aja itu living. Dua bang, Kak. Bang Andi. Iya. Dari mana kamu tahu sehingga kamu mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu Nabi Isa? Iya. Siapa yang mengajarkan sama kamu? Punya dasar enggak? Iya, dasarnya apa? Iya. Sehingga abang berani di ruang publik menyamakan antara Tuhan Yesus saya dengan Nabi Isa abang. Ya, yang nah, udah ganteng rambutnya bang, bukan? Yang, nah, dijawab dia. Yang disalib itu, sebenarnya kan, yang menamakan yang disalib itu kan Nabi Isa. Iya kan? Tapi sesungguhnya itu, apa bang? Apa? Agak dia, pelan suaranya bang, dikuatin bang. Gimana bang? Yang disalib itu sesungguhnya siapa? Tuhan Yesus bang. Kalau dalam Alkitab kami jelas bahwa Tuhan Yesuslah yang disalib di atas Bukit Golgota. Nah, yang perlu abang perjelas di dalam kitab abang, siapa yang disalib? Siapa yang disalib itu? Di dalam kitab abang, siapa yang disalib? Kalau di kitab abang itu nggak ada. Dan Tuhan itu nggak pernah datang ke dunia, kecuali utusannya. Walah, bang, kita masih bicara penyalipan. Jangan yang ditanya abang, dijawab jet. Nggak nyambung dia, bang. Itu namanya jaka sembung bawa golok dia, bang. Ini orang ya, ini, bang? Kita ganti aja itu living. Terima kasih bang ya, God bless you bang. Oke.